Okay, welcome back to my channel again, Bongki Wingki Production, dan saya John Papa Bongki. Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing and review lagi. Kali ini ada sebuah box set ya guys. Ini box set dari LG yang di dalamnya berupa CD. Ada 10 ya guys, ini CD. Oke, CD buatan Sony Music. Nih guys, bisa dilihat guys. Nih. Oke, penampakannya Life is Music. Nah, ini ada artis-artisnya. Tuh guys. Oke, kalian bisa lihat dari mancanegara dan ada juga dari Indonesia. Tuh ada Astrid, Audi, Dinada, Gigi dan sebagainya. Oke, ini masih segel ya guys, masih segel. Saya nggak tahu kenapa ini LG mengeluarkan produk seperti ini. Dan pasti yang bikin kalian kaget, saya membeli ini hanya Rp100.000 ya guys. Ini guys tuh, say yes to LG original. Ini CD-nya hanya Rp100.000. Tuh berisi 10 CD. Jadi kalau dihitung ya hanya Rp10.000 ya guys per CD-nya. Oke, sekarang kita akan buka. Kita buka guys. Kita akan lihat isinya satu persatu seperti apa. Oke guys, ini udah dibuka. Oke, kita lihat ya guys. Ini kita ambil dulu satu persatu. Bagaimana ngambilnya? Oh, seperti ini. Nah, ini guys. Jadi di luarnya disegel, tapi di dalamnya nggak disegel ya guys. Oke, seperti ini. Ini dari atas. Ini ditandai dengan CD 1. Ini artinya one nih. CD pertama one isinya. Oke, kita akan buka. Ini guys. Oke. Nih. Isi-isinya A Winning Life. Ini apa ya? Oke. Oke, CD 1 kita masukkan lagi ke dalam kotaknya. Oke, kita taruh sini aja. Ini CD 2. Oke guys. Ah, kalau yang CD 2 ini kumpulan lagu-lagu Indonesia ya guys, dari Warna, Siloan 7, Padi dan sebagainya. Oke. Ini. Oke, kita lanjut ke CD 3. CD 3 Life is Music. Ini kita lihat siapa nih artisnya. Oh, ini campuran ya guys. Campuran. Ada Firehouse, ada Five for Fighting, Destiny Child, Harlem U,
Ini sepertinya produksi tahun 2003 semua ya guys, dari PT Sony Music Indonesia. Oke, kita CD keempat. Four. Oke, CD keempat, siapakah gerangan ini isinya? Oh, ini ada Basia. Ini artis-artisnya. Oke. Ini picture disc-nya. CD ke 5. 5. A Pure Life. Oke, kita lihat artisnya. Ah, ini Indonesia ya, guys. Ada Coklat, Ceylon 7. Ini sepertinya hits-hits tahun sekitar 2002-2003 ya guys. Semuanya ada di sini. Oke, kita buka picture disc-nya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke CD yang ke-6. 6. Ini kali ini dari mancanegara, ada Ewan, Babyface, Bangles dan sebagainya. Oke. Ini disponsori oleh LG ya guys, CD ini. Kita lihat picture disc-nya. Tuh. Oke, kita lanjut ke CD yang ke-7, 7. Jadi tiap CD berbeda ya guys covernya. Kita lihat siapa ini. Oh, ini Indonesia lagi, ada Gigi, Yovinono, Ceylon 7. Jadi ini merupakan kompilasi ya guys, kompilasi dari beberapa artis, baik dari mancanegara maupun artis dalam negeri, musisi, grup band. Tuh, 2003 ya guys, CD yang ke-7. Kita lihat dalamnya. Nah, ini guys, seperti ini. 7. Oke, kita lanjut ke CD yang ke-8. 8. Kita lihat siapa artisnya. Oh, ini mancanegara guys. Oke, ini sepertinya artis-artis soul jazz ya guys, CD yang ke-8. Ini seperti ini penampakan picture disc-nya CD yang ke-8. Kita lanjut ke CD yang ke-9. 9. A Beautiful Life. Oke, kita lihat artisnya masih sama, ini nggak jauh-jauh. Ini sepertinya artis Sony Music semua ya guys, dari Coklat, Ratu, Audi, Warna, Shakila, Rida Sita Dewi, Wong, Audi, Rida Sita Dewi, The Groove, Denada, Vivi. Oke guys, kita lihat. Nah, ini penampakannya, picture disc-nya sama dengan covernya ya guys. Tuh. Oke. Ini adalah CD yang terakhir alias CD yang ke-10. 10. Oke. Nah, ini CD dari mancanegara, Ewan, Babyface, Bewitch, Final Countdown. Tapi kenapa ya ini Final Countdown, artisnya Final Countdown bukannya Europe ya? Mungkin ada kesalahan ketik. Harusnya ini
Final Countdown ini artisnya Europe, bukan Final Countdown. Guys, ini CD ya, yang CD yang terakhir 10. Oke, masih ada stiker pajaknya, PPN-nya. Oke, kita lihat. CD-nya masih mulus, mulus ya guys. CD-nya masih mulus. Oke, sepertinya itu saja untuk unboxing pada kesempatan hari ini, sebuah box set yang disponsori oleh LG, sebuah produsen audio video atau elektronik terkemuka di Korea Selatan. Oke guys, sepertinya itu saja kesempatan hari ini, kita sudah unboxing and review. Ini guys, harganya hanya 100.000 ya guys, terdiri dari 10 CD. Jadi ya kalau kita hitung rata, satu CD-nya harganya 10.000. Artisnya top semua lagi ya guys. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share di video ini. Oke, kita sampai ketemu lagi di acara unboxing and review kesempatan berikutnya. Oke, have a nice day. Bye-bye.